Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini anak-anak? Okey, baik. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan akhlak darjah 2. Baik. Okey. Tajuk yang pertama iaitu adab bertamu. Adab-adab bertamu. Okey, baik. Kita tengok apa itu maksud tetamu. Okey, kat sini dikata tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang ataupun tidak. Sebagai tetamu atau penerima tetamu, perlulah mematuhi adab-adabnya. Maknanya, bila kita menziarahi ni, biasa ziarah ni ke rumah orang lah. Kita ziarah ke rumah sanak saudara ke, kawan-kawan ke, jiran tetangga ke, dia ada adab-adab dia. Tak boleh main serbu ke apa. Dia mesti ada adab-adab dia. Okey, baik. Kita tengok Okey, baik. Di sini dia kata kewajipan tetamu dan penerima tetamu. Orang yang menziarah dengan orang yang menerima orang datang kat rumah kita. Okey, yang pertama, mesti kena buat apa? Okey, mesti kena menjaga pandangan. Bila sebut pandangan ni mesti dah berkaitan dengan mata kan? Okey. Maknanya kita kena jaga mata kita. Bila kita pergi rumah orang, mata tak bolehlah melilau ke sana ke sini ke tengok. Memanglah contoh kita pergi rumah orang nampak, cantiknya kan. Kita pandai-pandailah cover. Jangan mata melilau toleh kiri kanan atas bawah semua nak ditengoknya kan. Okey. Yang kedua. Apa yang awak perlu buat kalau pergi ziarah ke rumah orang ataupun terima tetamu di rumah awak? Yang kedua, mestilah tidak berkhalwat atau berdua-duaan. Ini istilahnya biasa untuk lelaki dengan perempuan yang bukan mahram lah. Tak boleh lelaki dengan perempuan berdua-duaan. Tidak bolehlah, dalam Islam pun dilarang. Okey, yang ketiga, menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Ini biasanya kalau lepak-lepak dengan kawan, kalau awak lelaki, tak apalah dengan lelaki sahaja. Jangan ada pula perempuan lepak ramai-ramai, berhaha, huhu, gelak, ketawa ke. Tidak boleh. Kena jauhilah. Adab-adab tu kena ikut. Okey, yang keempat, awak perlu buat apa? Sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Mestilah nak pergi ziarah kan rumah orang, mestilah pakaian sopan dan tutup aurat. Janganlah pakai sendat-sendat ke. Jaga maruah diri. Okey, baik. Yang kelima, meninggalkan tabarrush. Yang ini berhias diri. Maksud tabarrush kat sini maksudnya berlebihan lah. Pergi rumah orang berlebihan. Kalau setakat di rumah orang nak pakai bedak ke apa semua tu, tak ada masalah pun. Maksudnya kat sini dikata tabarrush ni kalau berlebihan. Siap nak pakai apa contoh kan. Macam teruk sangatlah rupa ni, dah macam rupa apa, badut ha. Macam tu tak ni lah, tidak digalakkan. Okey. Adab sebagai tetamu. Yang pertama, mestilah apa? Memberi salam terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Sebelum nak pergi rumah orang, nak masuk kan. Sebelum nak masuk ke rumah orang yang kita ziarah tu, pastikan bagi salam dulu. Kita kan orang Islam, bagi salam dulu. Salam pun ada limit dia. 3 kali je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berhenti sekejap, sebut lagi sekali. Assalamualaikum. Okey, kalau tuan rumah dia jawab salam, barulah kalau dia suruh masuk, baru kita masuk. Kalau dia tak jawab salam, bermakna dia belum bersedia nak terima tetamu. Itu kalau kita datang rumah orang macam mengejut lah kan. Lainlah kalau kita nak datang rumah orang tu dah tahu, dia dah tahu kita nak datang kan, contoh nak raya ke. Itu lain cerita lah. Okey, yang kedua, tidak meninjau-ninjau. Maksudnya terjengah-jengah kan. Ada ke tak orang ni rumah? Ada ke tak acik ni? Contoh kan. Adab, kita kena jaga adab lah. Kita kalau Islam. Okey, baik. Yang ketiga, memberi khidmat atau pertolongan. Sama-samalah bantu kan. Ada nama tadi ziarah. Okey.
Yang keempat, tidak terlalu lama. Ha, jangan lama sangat. Ha, orang pun masing-masing ada hal nak buat kat masing-masing kan. Ha, ada kerja nak buat. Janganlah terlalu lama. Melainkanlah kalau kita menginap ke apa ke, memang tuan rumah tahu, tu lain cerita lah. Eh? Okey, yang kelima, menjaga adab ketika berbual. Ha, jaga adab lah. Janganlah sebab borak-borak tu mengumpul orang ke, eh. Bercakap pasal orang ke. Jaga adab lah. Okey, yang keenam, menjauhi perkara yang menyakiti tuan rumah seperti membuat kekotoran, kerosakan, bising dan sebagainya. Biasalah kalau kita jumpa orang tu kan, biasa orang jamu makan ke apa ke, kalau boleh jangan sepah. Kan? Okey, rosakkan ke. Sebab tu kena duduk diam je pergi rumah orang. Molek-molek je budi pekerti kan. Tak mau bising-bising. Alah, pandai-pandai lah. Kita jaga diri kan. Kat rumah orang, kita paham-paham lah kan. Okay. Lepas tu yang ketujuh, adat sebagai tetamu ni, kita mestilah, hendaklah menziarahi pada waktu yang sesuai. Jangan pergi rumah orang waktu tengah hari. Waktu pukul 12 hingga pukul 3. Biasa waktu tu, tuan rumah nak rehat kan. Nak baring-baring. Pergi nak pergi rumah orang tu, tengok waktu sesuai. Kalau waktu pagi, biasa yang sesuai pukul apa? 9 ke atas ke kan? Kalau petang tu lepas asar, sesuai. Lepas tu jangan waktu malam pula kan? Malam tu dah tengah malam. Pukul 10, pukul 11. Malam pergi rumah orang kan? Tak sesuai lah. Okey, yang ke-8. Tidak membezakan orang yang hendak diziarahi. Jangan nak beza-bezakan. Umur orang ni miskin lah. Tak nak lah pergi beraya ni. Biasa contoh raya-raya kan. Tak boleh lah macam tu eh. Okey, yang ke-9. Berterima kasih dan menyatakan rasa gembira bersama tuan rumah. Sebelum nak balik tu kan. Biasalah kita akan sebut terima kasih kan. Sebab undang datang ke rumah. Kalau ada sediakan makanan, kita cakap terima kasih. Hidangkan makanan. Sebagainya lah. Okey, itu sahaja. Cukuplah sekadar hari ini. Nanti kita akan sambung lagi di masa hari akan datanglah, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.